share teman-teman semuanya. Dijual juga kita pena. Perkenalkan, nama saya Jessica Pena. Saya kelas 5 SD, umur saya 10 tahun. Saya dari GBKP Kuman Bahoro. Semoga berkat firman Tuhan yang kita terlebih dahulu berdoa. Kami yang surga, kami bersyukur pada hari ini Kau telah memberikan hari yang cerah buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kami agar bisa menerima Tuhan dengan baik. Berkati juga anakku ini agar menyampaikan firman Tuhan bagi teman-teman kami dengan baik. Dia memicus doa, amin. Di sini kita ambil alkitab kita dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Nah, katanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sebenarnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepada aku. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi pada siapapun engkau berutus, haruslah engkau terima. Dan apapun kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku mencintai engkau untuk lepaskan engkau menjadi pemimpin. Dan kita dari ini aku jadikan untuk mereka. Saat kita masuk dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah membentuk kita dan mengenal kita. Saat kita masih dalam ibu kita, rahim ibu kita, dan setelah kita besar, setelah lahir, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi semua orang. Hidup yang lebih berkat adalah orang yang mengenalkan Tuhan dan orang yang melakukan firman Tuhan. Seperti ini, rajin gereja, membaca Alkitab, yang lebih berkat, taat pada orang tua. Dan kita juga kalau demam, minum obat harus berdoa dulu. Kita semua kepada Tuhan agar masa kecil-kecil kita sembuh. Dan juga kita mau tidur berdoa. Dan juga kita kalau makan berdoa dulu kita agar kita kalau memakan berdoa dulu ya Tuhan. Dan juga kalau teman kita sakit, kita harus menjenguknya atau mendoakannya. Kalau kita mau ke sekolah, kita harus berdoa agar Tuhan memberikan kepintaran dan kita bisa juara satu. Karena Tuhan sumber kepintaran kita. Jadi marilah kita menjadi orang. Jadi marilah kita menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita juga harus mengajak teman-teman kita yang tidak mau gereja. Kenapa? Kalau kita mengajak orang-orang teman-teman kita yang tidak mau gereja, tetap kita akan berim. Sehingga dan mari kita berim. Dan juga kita harus mengajak teman-teman agar kita berkata-kata berita bersama dengan teman-teman kita. Bisa Tuhan bisa menjaga teman-teman kita di sisi Tuhan dan bisa dosa mereka bisa diampuni lah Tuhan. Nah, di sini bisa kumpul lagi jangan sekarang menganggap kita yang dapat menjaga yang tahu lagi apa tujuh sisi ya yang tahu yang bisa menjaga kita. Nah, ini kan satu dua tiga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya, bagaimana pun kita tuh harus menjadi teladan bagi semua orang. Kalau kita mencari, kita harus menjadi teladan walaupun kita masih muda ya teman-teman. Kalau kita menjadi teladan, kalau kita menjadi teladan walaupun masih muda, kita akan berdiri pada surga. Jadi untuk itu kami berdoa. Jadi terima kasih atas firman yang hari ini.
jadi berkat bagi semua orang dan kami tidak akan tinggal untuk jadi pelayan Tuhan dalam nama Yesus dan nama Tuhan. Share teman-teman, like, comment, share, subscribe, dan share.